dikasih dari orang-orang itu aja. Pegangan gitu. Bayu bisa bantu bukain. Serahkan semua pada Bayu semua. Minyak. Ini apa? Boleh dibuka nggak? Bayu bukain aja. Saya buka. Saya bantu. Itu apa? Kayak paku. Tombak. Konde. Ya? Konde, tusuk konde. Tusuk ya, konde. Kalau ini? Itu aja. Kayak selampe gitu. Si tasnya nggak ada lagi ya? Saya ada yang sesuatu yang disembunyikan lagi tampaknya. Ada lagi? Ada sih, cuman ini biasa aja. Masih ada? Coba keluarin semua di. Saya nggak tahu itu ini apa. Kamu nih? Kalau ini temen nitip. Coba Bayu cekin semua di sana, tasnya. Boleh saya lihat tasnya? Boleh sih, ini tuh. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Boleh, saya biar semuanya selesai. Ini juga. Iya, itu yang awal aku dapat. Ini yang pertama. Ini diapain Mbak? Dipakai gitu? Itu sih bilangnya dioles aja yang kemarin abis ditaruhin itunya. Bu, yakin di dompetnya nggak ada apa-apa? Kok kayaknya biar selesai, biar tuntas semuanya. Masih nutupin sesuatu ya, Mbak Mia? Ada sesuatu yang ganjil di sini. Apa itu, Mbak Mia? Aku sih nggak nutupin apa-apa sih. Di dalam tasnya udah sepertinya bersih. Udah, ini cuma minyak wangi biasa yang aku pakai. Coba dibuka semuanya, diginiin. Minyak wangi juga. Ini punya aku. Banyak sekali ya. Kasih ini KTP aja udah. Ini hidup nggak nih? Enggak sih, apa sih itu? Iya, aku nggak tahu. Oh, ada apa sih binatang? Jangan-jangan di dompetnya ada sesuatu. Nih. Ulat. Itu di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Masih ada nggak? Coba. Masih ada nggak? Bukain. Coba keluarin semuanya. Kenapa? Tumpahin aja semuanya sini. Kok bisa kayak bisa jadi? Black magic ya. Ini apa, Roy? Itu sebenarnya efek dari black magic kamu loh. Ilmu hitam kamu udah merasuk ke dalam sampai hari ini kamu dibongkar, dibedah, dia menunjukkan eksistensinya. Jangan-jangan di tasnya ada lagi. Coba. Saya nggak tahu isi apa. Saya perasaan saya. Ih. Aku nggak tahu. Ini banyak. Ibu tahu nggak ada? Nggak ada. Gini-ginian di tasnya. Tadi sih nggak ada. Ini bisa kayak gini kenapa, Roy? Itu black magic loh. Kamu pakai susuknya sampai kayak gitu. Ini karena susuknya jadi ngundang kayak gitu-gitu. Kayak ini belatung ya, Roy? Cacing. Ulat. Ulat. Iya. Itu ulat. Ini semua adalah hasil dari yang kamu tanam sebenarnya. Dari tanaman perbuatan buruk kamu menghasilkan ini. Sehingga ketika kita bongkar pada hari ini, dia menunjukkan kekuatannya nih. Kamu kan bisa suruh dia pergi untuk tidak gangguin kamu. Kamu diikutin oleh para arwah-arwah loh. Tuh, gambarnya. Sampai bentuknya ya lingkaran kayak gitu tuh. Ini dari kumpulan-kumpulan itu jadi besar loh. Ish. Coba giniin lagi. Itu karena susuk yang dia pakai, jadi akhirnya malah ngundang makhluk-makhluk ini karena ada jin di badannya dia. Iya. Berbentuk ini. Jadi seolah-olah ini yang semua pasukannya ini datang ke sini. Datang ke sini untuk nunjukin dia keberadaan dia bahwa ini lo bener bahwa gue tuh pakai black magic. Gitu. Itu yang bahasa paling gampangnya ya Bu Mia ya. Jadi ini lo gue gitu. Apa jinnya tuh ini lo saya. Jangan ganggu Bu Mia. Itu seperti itu.
sebenarnya kamu sendiri udah mau buang ya, yeah. Tapi diikutin seperti itu sampai kamu diteror kayak gini, itu kan rasanya nggak enak ya. Ibunya pakai gitu-gituan sih, jadinya dihantui, diteror kemana aja loh. Aku malah nggak tahu kalau ada kayak gini.